Ini adalah video jadul Velodrome Munaib Saleh, sebuah venue untuk cabang olahraga balap sepeda yang dibangun pada tahun 1985 dan diresmikan pada 1989. Nama Munaib Saleh digunakan karena nama tersebut adalah legenda pebalap sepeda yang berasal dari Jawa Barat. Luas lahan velodrome itu sekitar 5 hektare, panjang lingkaran jalur trek yang miring, yakni 333/3 meter, dengan kapasitas daya tampung mencapai 500 orang. Fasilitasnya dilengkapi ruang tunggu atlet di luar arena, dan ruang tunggu atlet yang sudah masuk ke area. Kemudian ada 2 kamar ganti dan toilet laki-laki dan perempuan. Bentuk bagian dalamnya melingkar dengan permukaan miring. Venue ini masuk kategori kelas internasional dan telah menjadi kebanggaan bagi masyarakat Jawa Barat, dan tentunya khusus warga kota Cimahi. Venue ini pernah digunakan untuk Porda dan juga Asian Games.